Halo kawan-kawan, jumpa lagi kita. Kali ini kita membagikan tips bagaimana caranya seperti bermain dengan kayu, bertukang-tukang dengan kayu. Kita biasanya yang terjadi sering di lapangan adalah kita kalau membase casting, back casting atau memal-mal, ada kadang-kadang mengganjal. Ini triknya sedikit aja triknya, tapi terkadang pengaruh sangat besar karena memudahkan dan mempercepat pekerjaan dan presisi pekerjaan pun bagus. Seperti begini kawan-kawan. Nah, ini seperti ini. Kita ada mau mengemal menahan kayu di sini. Tapi harus pas di dindingnya ini, di dinding-dinding sini. Kalau kita pasang atau kita potong kayu yang panjang, kebanyakan kayu yang panjang ini kalau kita potong karena kita ingin presisi, presisi supaya ada tekanan di sini-sininya supaya tidak terlalu dipaku-paku, kita potong. Begitu kita potong, kadang-kadang enggak ngepas kawan-kawan. Bisa-bisa lari sedikit atau terlalu ngepas dia ke sini karena kita ingin agak sendat dia di sini ya misalnya kan. Ah, kadang-kadang ada yang kita ganjal di sini satu-satunya. Cara terbaik selain dari menggergaji, kalau kepas gergajinya kita potong, kita ukur, kita potong sebenarnya bisa, tapi ada sebenarnya jalan yang sangat simpel yang sering juga dipraktekkan oleh kawan-kawan kita di pertukangan dan kita yang biasa-biasa juga sebaiknya tahu, karena hal ini tips yang paling oke sebenarnya, baik untuk ke atas. Nah seperti ini, kadang-kadang nggak sampai sama jangkauan kita. Kita potong kayu yang panjang misalnya kan, kita potong kayu yang panjang, kita ukur, kita potong, jarang yang bisa pas sekali kawan-kawan, itu jarang. Saya udah mengalaminya, sering susah. Tapi ada trik yang ditemukan dan banyak juga dibuat oleh kawan-kawan kita seperti ini, kawan-kawan. Nggak perlu memotong kayu. Jadi triknya cari kayu yang pendek. Ini saya contohkan papan aja seperti ini. Kan di sini dah. Nah, seperti gini kan. Kemudian kan enggak nyampe ini di sini. Nah, seperti ini. Nah, baru kita tempel begini. Kita ingin presisinya bagus. Nah, kita tempel. Kita tempel begini. Nah. Baru kita paku. Kita paku kan? Misalnya kita tempel begini supaya dia ngepas. Nah, nanti waktu memakunya kita lebihkan aja sedikit, artinya saya paku dulu ya, seperti ini saya paku dulu sedikit supaya dia ngepas. Nah, biasanya kalau kita udah paku dengan baik, saya paku kawan-kawan ya, nggak nampak saya paku ya, tidak apa-apa, sambil ngobrol kita, karena apapun ceritanya di lapangan ini tuh kawan-kawan, pergunakan akal kita tuh yang segala-galanya. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya kita kan ingin ngepas betul ini seperti ini. Nah, akhirnya bisa kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi mengepasnya kuat karena udah kita rancang, kita pakukan, kita ukur tadi, dia pasnya betul-betul ngepas dia, artinya enggak lari lagi. Artinya kalau kita ingin pas seperti ini, lengket begitu kan, ada ngepas dia, tinggal kita tokokkan. Tapi kadang-kadang kalau kita gergaji enggak dapat dia karena kadang-kadang terlalu kesananya, terlalu panjang, bisa-bisa terlalu pendek. Satu lagi untuk ke atas. Prinsipnya sama dengan itu kawan-kawan. Artinya kalau ke atas kita ukur atas dengan bawah seperti biasa. Nah, seperti ini, satu yang pendek, satu yang panjang. Ini berguna kali karena memudahkan. Misalnya kita memaku untuk yang satu-satunya ini ya kan. Nah, seperti ini. Nah, saya paku dulu. Kalau memang kita contohkan pakunya dulu ya. Biar agak enak dia, agak nyaman kita bekerjanya kan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi artinya triknya seperti itu kawan-kawan. Biar tidak panjang-panjang kan, caranya seperti itulah.